Yang mulia, saya instruksi yang mulia. Ini dari tadi kita hanya menuduh-menuduh klien saya, tapi penuntut belum memberikan bukti-bukti yang konkret. Terlihat sangat kurang kompeten ya, pembela ya. Kita baru selesai, sidang baru diskors. Tolong dong, santai dong. Ya? Waktu saya hanya sedikit soalnya. Kenapa? Emang kamu mau syuting di TV lain? Bukan, TV 2 ini. Oh iya, 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 iya. Kamu iya, ada bukti iya. lain juga. Saya sudah menyiapkan bukti-bukti yang kuat. Pak Security? Ya Pak. Apa kabar? Baik, baik, saya baik. Boleh tolong ambilkan? Boleh tolong ambilkan bukti? Barak-barak ya? Ya. Tumpeng lagi nih. Wah. Ini surprise ini, biasanya suaminya Bu Sisi ini. Bukan, bukan, bukan. Kecil banget. Masa kepalanya kotak begitu? Dalam tiba-tiba surprise. Ini adalah barang-barang bukti dari bagian mobil orang yang kecelakaan akibat Mbak Sisi ugal-ugalan yang. Hah? Ini dia. Saya minta pembela untuk maju ke dekat saya. Gak mau. Gue nolak sih. Harus mau dong. Oke, okay, sorry, sorry. Gemoy, pembelanya gemoy. Gak mau. Satu, dua, tiga. Kita dari Balut Kompak. Pembela dan penuntut kompak. Saya Jeger. Saya Rigen. Ada penonton. Apa kabar kak? Sehat kak? Kalian suka gak penonton cuma 50? Ih, kita tuh gak suka. Gak sukanya gimana? Gak suka gimana? Gak suka gimana? Ke atas gak suka, ke bawah gak suka, ke kanan gak suka, ke kiri gak suka, senam gak suka, atas bawah kanan kiri, atas bawah kanan kiri, dibalik bawah atas kiri kanan, bawah atas kiri kanan. Kalian kembar ya? Ember, gimana? Ember. Emang kita punya ember? Emang kita punyanya apa? Kita punyanya barang bukti. Bilangin gak usah gitu-gitu. Jeger. Kenapa gak langsung, kita punya barang bukti gitu. Apa yang mulia mau kita langsung barang bukti. Ih, kita tuh gak suka. Gak suka gimana. Gak suka gimana. Ini dia yang mulia. Oh, apa itu? Ini barang bukti. Ada mobil mainan. Hah? Apaan tuh? Ini orang ngeselin banget ya. Ini apa Cik ya? Ini barang bukti. Ada yang pertama itu ada mobil mainan. Hah? Apaan tuh? Ngapain sih begini? Ada shockbreaker yang mulia. Sama ada ban mobil. Boleh dijelasin? Oh, jadi ini ada mobil mainan. Oke, kita ada tim dang dan tim jok di sini. Jadi kuis nih, gak jadi ginian. Ada apa? Dengan barang-barang tersebut. Apa ini biasa banget terjadi terhadap saya? Oke. Maksudnya? Kan Anda pembela saya. Gak jangan tanya. Maksud Anda apa bawa mobil mainan ini? Hah? Jangan neken-neken saya Anda. Tapi kan jelas ini mobil mainan. Bodo amat. Ada apa? Jadi begini ceritanya, ini semuanya. Bodo amat tetap gini dia. Tapi bodo amat. Ini ceritanya adalah bisa-bisanya suami saya ya. Beberapa kali terjadi terhadap saya, kalau dia lagi mengincar satu mobil. Oke. Biasanya dia kasih hadiah mobil itu terhadap anak saya berupa mobil seperti ini. Oh, sebagai alasan untuk anak. Ya, jadi dia kasih buat Maika gitu, nih ada ini, kasih lihat mama lucu, iya. Besok saya ke bengkel, mobilnya sudah ada. Wow. Bikin saya emosi nih semuanya deh. Berarti mobil mainan itu benar bentuk mainan kode yang sampai bengkel udah ada bener asli. Oh. Sabar sih, sabar. Gak bisa. Shockbreaker itu kak, shockbreaker. Bocor ntar pala yang mulia. Masih emosian kayak dulu dia. Profesional gak? Ya sorry. Bisa profesional gak? Kadang saya sudah memisahkan yang masalah pribadi dengan yang di sidang. Gue sama... Namanya manusiawi, Jekyll. Oh, jadi yang di sidang kemarin bukan masalah pribadi?
Beda sidang, beda sidang. Mulutnya masih jahat aja kayak ini. Dengan shockbreaker, ada apa dengan shockbreaker? Pada saat itu saya sedang bersedih karena saya sedang menginginkan sesuatu barang, tapi gak boleh. Oke. Tapi ketika saya datang ke bengkel suami saya lihat banyak sekali tumpuk-tumpukan shockbreaker yang pada saat itu saya gak tahu ini apa. Jadi saya bilang, kalau saya tidak boleh membeli barang yang saya inginkan, kenapa kamu punya ini sampai banyak sekali gitu? Karena ini banyak, terus gak dipakai, terus sudah jelek. Oh, kamu ngerasa bahwa itu adalah barang belanjaannya suami kamu. Iya, terus suami saya suka bilang, kamu tuh udah kebanyakan barang. Tapi pas saya ke bengkel, ini banyak banget kayak rommel. Jadi menurut saya itu nggak adil. Apa perlu saya banting lagi? Jangan. Tolong dijaga kondusif ya. Iya. Dari barang bukti yang ada, saya rasa sekarang waktunya Anda mengakui saja bahwa kamu ini memang suka dengan otomotif. Sehingga kamu merasa bisa ugal-ugalan, tidak hanya di sirkuit, di sirkuit, tetapi juga di jalanan umum yang membuat pengendara lain tidak nyaman. Langsung saja yang mulia. Jelas, sudah. Langsung saja yang mulia. Tahan dulu yang mulia, tidak bisa asal putuskan begitu yang mulia. Ya. Emang orang yang hobi dengan yang namanya balapan itu selalu ugal-ugalan di jalan? Ternyata tadi barang bukti sudah ada semua. Jelas, dia tahu. Tapi justru semuanya. Orang yang memang suka dengan otomotif, dia akan lebih paham mengenai menggunakan jalan di jalan raya. Tapi dia begitu gue mau mengetuk palu, kita freeze si Jessica Chandra masuk. Oke, ya. Gitu ya. Ini gue lagi debat-debat dulu ya. 1, 2, 3. Di sirkuit dia balap-balapan, bisa jadi emang di jalan raya begitu. Justru orang yang mengerti. Saya putuskan. Loh, yang mulia. Di sirkuit dia balap-balapan, bisa jadi emang di jalan raya begitu. Justru orang yang mengerti pembalap. Saya putuskan. Loh, yang mulia. Tantan-tantan, di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang di hariku. Apa ini? Yang mulia, tenang dulu. Alia, cinta, bergabung. Oh, ini dia. Oh, ACDC. Bukan ACDC, ADC. Milih, iya, kamu ingat gak? Kita waktu itu, sini teman-teman. Yes, kita yes, waktu itu nulis di buku catatan penting kita. Semua untuk satu, satu untuk semua. Gak ada rahasia di antara kita semua. Betul, aku yang catat. Iya, masalah salah satu di antara kita adalah masalah kita semua. Betul. Musuh salah satu di antara kita adalah musuh kita semua. Iya. Yeah. Setuju. Ini siapa? Cinta. Cinta, kamu lupa. Kamu lupa, aku milih. Aku ingat. Ini Cinta, ini Alia, ini aku, Maura. Oh iya? Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Alia. Langsung Cinta. Aku belum lahir ya, itu tahun berapa sih? Kamu lahir tahun berapa? 2001. Ah, belum. Ya, aku baru bikin filmnya. Baru bikin. Taruh dulu. Kebetulan Cinta lagi mencari Rangga. Cintanya yang mana sih? Cinta yang mana sih? Yang ini. Astagfirullah. Rangga? Nama panjangnya Cinta Monyet kan? Bukan. Cinta Karet. Aku sedih tahu. Apa Cinta? Rangga ngianatin aku. Ya ampun. Sudah sepantasnya. Tidak sepantasnya Rangga itu mengkhianati aku. Seperti apa? Pecahkan saja gelasnya, biar ramai. Masa? Ke hutan. Aku lari ke hutan. Kemudian lalu aku memanjat pohon. Lu Tarzan. Gimana sih lupa? Aku lari ke hutan. Aku lari ke hutan. Lari ke kemudian menyanyiku. Kemudian menyanyiku. Aku lari ke pantai. Aku lari ke pantai. Kemudian ku teriak. Teriakku? Kemudian ku teriakku. Sekarang lagi ada ritual dengan dukun ya. Ini mau minta apa ini? Kalian itu malah pada tahu ngapain sih guys? Ayo dong. Biasanya cowok-cowok zaman sekarang pasti iri deh suka ngeliat kita. Iya. Oh, mau main begitu. Eh, kita tuh gak suka.
gimana, gimana, gimana? Gak suka, gimana, gimana, gimana? Ayo dong ikutan Pak, malam ya sama dia doang. Bisakah kita betah begitu-begitu? Kita dulu ya, cowok zaman sekarang tuh pasti iri deh lihat kita. Iya. Cemburu kan? Iya. Jelas kan? Iya. Kelihatan banget sih kalian, gak tahu dirinya. Iya. Kita dari Geng Main Hakim Sendiri. Saya Rigen. Saya Desta. Saya Tora. Saya Jegel. Ada penonton. Apa kabar kak? Sehat kak? Kalian suka gak penonton cuma 50? Ih, kita tuh gak suka. Gak sukanya gimana? Gak suka gimana, gimana, gimana? Gak suka gimana, gimana, gimana? Ke atas gak suka, ke bawah gak suka, ke kanan gak suka, ke kiri gak suka, senang gak suka. Tadi bapak yang mau. Yang mulia, jangan mentang-mentang di rumah nggak ada istri, emosinya dibawa ke tempat kerja. Wah, wow. Diulti lagi bro. Habis buat habis. Yang mulia, apa yang kamu lakukan ke Mili itu jahat, 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 jahat. Jadian yuk. Wah. Wow. Oke, ya. Baiklah kita lanjutkan kembali sidang. Ya, Jegel. Ya, Yang Mulia. Penuntut tolong lebih perjelas lagi bukti-bukti dan juga saksi mungkin. Siap, siap, Yang Mulia. Tapi saat ini, Yang Mulia. Sebelum saya menentukan hukuman, sudah deh. Ini terlalu berlarut-larut. Berpura-pura. Berlarut-larut. Berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Betapa ingin dunia yang kau tak ada tempatmu kembali. Bawa lukamu biar aku obat. Apa sih? Tidakkah? Masih dilanjutin aja. Oke, ini sebelum saya menentukan hukuman, dari tadi saya nggak lihat ada korbannya. Loh, korbannya mana? Mana korbannya? Silakan. Tunjukkan, bawa korban Anda ke sini, buktikan. Ada. Oh, lakinya ada. Nih. Enggak. Ah, surprise lakinya nih. Kalau surprise bingung. Lakinya yang surprise bapak juga ya? Iya. Basisi boleh duduk. Basisi boleh duduk ke sini. Baik. Aduh, siapa ya? Ini nasi emang kalau suami. Ini ada korban dari Ibu Sisi. Yang mau Ibu Sisi bersalah. Silakan. Dari badannya sih bukan badannya Rifat ya. Sudahlah, ini udah gak bisa dipercaya lagi yang mulai. Yang mulia. Silakan tanya-tanya dulu aja yang Sisi. Mulia. Ya. Siapa dia ini? Saya gak tahu. Tadi juga saya dikasih. Sisi, lihat saya. Sisi. Ya, apa tuh ngangguk-ngangguk ya? Sisi, lihat saya. Iya, saya sering lihat Anda. Saya juga. Wah, wow. Saya juga masih sering liatin aja. Hati-hati yang mulia. Kan tenang bro, bukan Rifat. Oh iya. Ya sudah, Anda tidak mengenali siapa dia. Baiklah. Tidak. Saya minta pada kehitungan 113. Kebanyakan. Kelamaan. Ya. Baiklah, coba. Secara perlahan-lahan. Saya minta. Saya membuka topeng saya. Bukan. Bapak nggak pakai topeng. Bapak nggak pakai topeng. Saya minta dengan mohon amat sangat untuk membuka helm Anda. Dari cara buka helmnya udah tahu ya. Wah. Saya kenal Anda. Anda apa saya yang kaget yang mulia? Ini surprise buat Anda. Tapi saya kena juga. Ini calon mantu gak jadi. Calon mantu gak jadi. Desta. Oke, kita profesional ya. Iya. Oke. Kesini sama siapa? Sendirilah. Kan ngebut. Oh ngebut tuh. Yang ngebut adalah dia. Barusan saya hanya berpura-pura yang mulia.
Ya, oke. Okay. Ya, oke. <okay. laughs> Jadi ini korban ya? Ini korban. Korban. Masih di jijan dong, Tante? Eh, kok tahu? Nah, sering ke rumah. Ya, ya, ini kan apa hanya mengira-ngira saja. Saya tidak berani menatap matanya. tapi memang udah berapa lama Mbak Sisi gak ketemu sama Mama? 2 hari. Saya banyak surprise ya hari ini ya. Ternyata belum lama-lama banget ya. Pantesan ya, tadi gue mau kesini, gue bilang masih titip anak-anak ya. Jangan-jangan Mama belum sembuh. Ternyata mau kabur kesini. Kalau Kak Sisi kan 2 hari ya gak ketemu kalo tante mamanya, ya. Iya. Kalau Pak Desta berapa lama gak ketemu? Mama, sama tante. Ya. Bukan. Korban. Iya, korban. Udah lama banget ya, tante ya. Udah lama banget. Lama sekali. Iya. Terakhir di ADC apa di Milea ya? ADC. Iya ya, waktu di premiernya, ada di premier lah pokoknya. Ya, gatel kupingnya gatel. Biasa aja nih ya. Orang kalau bohong, kalau salting tuh dia suka pegang-pegang kuping begini tuh. Dengan baru salting kan biasa aja. Yo, biasa aja. Be profesional lah. Iya, iya, iya. Profesional aja. Kenapa dulu sering Anda menemui saya dari balkon atas? Dari balkon? Kayak film Dono ya, kayak film Dono ya. Film Warko. Persis. Iya gitu ya. Iya. Lanjut ya, oke. Yuk. Wuhuhu. Oke. Saya mau tanya. Oke, tante. Waktu kecilnya Sisi seperti apa sih? Sisi tomboy. Tomboy? Oh. Memang dia ceria seperti ini orangnya? Ceria banget. Dan dia itu penyayang keluarga, penyayang saudara. Kayak badut, maksudnya kayak badutnya keluarga gitu yang selalu menghibur gitu. Iya, dia suka-suka kocak orangnya. Senangnya bercanda. Oh. Semua bikin orang ketawa. Tapi tante dulu sempat ini gak apa memang? Dulu pertama awalnya dari model kan dia masuk ya, di kawanku. Iya, ya. Saya tahu banget saya ngapain nanya ya. Iya. Gimana makanya nanya-nanya? Jadi kan sebenernya aneh gitu. Iya. Kalau Sisi waktu kecil kan kocak. Orangnya kocak. Kalian pada saya tahu juga waktu mudanya Sisi gimana? Dia... apa? Menyenangkan sekali anaknya. Orangnya menyenangkan. Iya ya, sih kita juga bertemu beberapa kali ya. Makasih sini orangnya memang hangat ya Pak ya. Orangnya ya. Welcome banget. Ya. Gitu. Positive vibe. Positive vibe istilahnya. Betul, betul. Tanya-tanya lagi lah apa gitu. Tante, tapi kalau misalkan kasih si balapan, latihan balap gitu. Tante suka ini gak khawatir gak Tante? Enggak, karena ada Rifat. Oh, sudah percayakan semua ke... Sudah percayakan Rifat, ke Rifat. Ya? Kenapa Tante gak percaya sama aku? Oke, sekarang kita akan menampilkan Rifat. Gak ada. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk Sisi dari ke seorang mama. Kak Sisi boleh samperin kali. Dari ya, Sisi. Di situ. Dari Sisi, Sisi. Dari Tante Ida ke Sisi. Sisi mau peluk mama dulu. Karena kemarin pas mama sakit. Gak usah ikut, Pak. Bapak gak usah ikut. Bapak persaudaraan. Iya, persaudaraan. Ya itu kan biar... gitu. Kalau pesan-pesannya sebenarnya yang paling Sisi pengenin adalah mama selalu sehat. Amin. Amin. Kebahagiaan itu buat kita, kebahagiaan itu datang dari keluarga, tapi keluarga kita gak lengkap kalau misalnya mama gak sehat. Ya, amin. Mudah-mudahan. Gitu. Ya, happy terus Sisi. Jadi gini boleh tanya lagi lah. Saya melihat kedekatan ternyata korban ini adalah ibu dari terdakwa. Saya ingin bertanya, menurut hati nurani seorang penuntut, apakah Anda tega memisahkan ibu dan anak ini? Saya hanya bekerja profesional yang mulia. Tapi kalau emang ini, Kak Sisi harus dihukum ya dihukum. Kita gak bisa berat sebelah gini. Oke, anggaplah. Anggaplah mereka ibu dan anak. Fine, gitu sih. Ya tapi kan ini kita harus melihat. Yang mulia, mohon keadilan yang mulia. Saya tidak bisa adil. Kali ini, karena saya melihat hubungan ibu dan anak yang sangat... manis sekali. Putuskan yang mulia. Tapi korban, apakah Anda ingin mencabut tuntutan Anda? Ini dari korban berarti kan? Kita serahkan pada korban.
Iya, karena saya sayang sama anak saya, sudah deh nggak apa-apa. Saya juga. Fokus aja. Saya dengan hubungan ibu dan anak ini. Iya. Saya nyatakan, Sisi tidak bersalah.